wabarakatuh. Welcome back di channel Ian Blue 78. Alhamdulillah, teman-teman, selamat datang kembali di channel Ian Blue 78, channelnya para pecinta pariwisata dan kebudayaan, dan channelnya YouTuber low cost. Oke, teman-teman. Nah, hari ini apa ya, boleh dikatakan, mau dikatakan gerbek atau ngobrol-ngobrol, saya juga nggak tahu. Yang jelas saya termotivasi untuk datang ke sini. Biasanya nih, teman-teman ya, biasanya kita gerbek yang menang-menang aja nih ceritanya. Namun untuk hari ini, edisi spesial, saya menggerbek atau ngajak ngobrol yang kalah malahan hari ini. Cuman saya punya alasan kenapa saya pengen ngobrol dengan yang kalah sekarang ini. Satu, ini salah satunya adalah tim ini adalah kekalahannya kekalahan dramatis, benar-benar dramatis. Luar biasa dramatisnya kemarin. Kalahnya itu kalah di babak semifinal di seleksi Kabupaten Bangkalan kemarin. Seleksi untuk menuju ke Piala Presiden nanti pada tanggal 15 November 2020 di Kabupaten Sampang. Nah, kekalahannya ini sangat-sangat dramatis sekali. Apa ya, kalau ibarat di MotoGP itu side by side bersebelahan, hampir body contact kemarin. Namun ya boleh apa buat, tidak berpihak kepada keberuntungan, tidak berpihak kepada tim ini. Nah, seperti apa obrolan saya dengan tim yang kalah ini. Nggak jarang-jarang nih tim kalah diajak ngobrol. Untungnya nggak marah orangnya. Ya, untungnya nggak marah. Ya, saya sudah minta izin. Nah, ini teman-teman, sapi yang kemarin sempat side by side dengan setan balap kemarin di babak semifinalnya. Cuman Dewi Fortuna belum berpihak kepada tim yang satu ini. Tapi semoga tetap semangat. Kekalahan kemarin bukan kekalahan yang biasa, kekalahan yang luar biasa kalau menurut saya, karena betul-betul berperang. Nah, inilah penampakan dari sapi yang kemarin ada di Selempang Merah di babak semifinal golongan menang. Yuk, kita ajak ngobrol-ngobrol teman-teman dari tim Terobos Sakti. Udah pada nunggu tuh yang diajak ngobrol. Pakai bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan bahasa Madura. Namun tidak sekarang. Nah, sekarang saya pakai bahasa Indonesia aja buat teman-teman ini semuanya. Oke, ini adalah tim dari Terobos Sakti yang saya juluki tim kuda hitam kemarin di seleksi kawedanan seleksi apa ya, kabupaten ya kemarin ya. Nah, ini kemarin sempat set by set nih dengan setan balap. Dan kekalahan kemarin betul-betul seperti yang saya katakan, kekalahan yang kalau dikatakan luar biasa, betul-betul bertempur kemarin ini dengan tim setan balap. Nah, ini kita ajak, kok tambah gelap sih? Oke, yuk kita ngobrol dengan Mas siapa? Lutfi. Mas Lutfi, kemarin tuh gimana Mas Fauzi ceritanya itu? Ceritanya kok menegangkan banget ya, tegang di banget. Babak semifinal nih. Monggo Mas Fauzi, ungkapkan perasaan Anda. Ya, mau gimana lagi, tapi tegangnya itu loh. Ya, sensasinya itu ya. Tapi tetap semangat ya. Tetap semangat ya. Jangan istilahnya nggak boleh kendor ya. Iya. Karena kekalahan kemarin tuh kekalahan buat saya, kekalahan luar biasa. Karena betul-betul bertempur nih ceritanya. Betul-betul. Kalau masalah perasaan dengan Mas Nawari, gimana nih Mas Nawari? Perasaan kemarin sampai wah, perang begitu ya.
ya. Mungkin ada ini. Monggo Pak Ustaz. Perasaan saya ya memang dari start memang tegang. Soalnya sapinya itu apa itu berdempetan. Oh sudah ya, set by set ya berdempetan ya. Ya set by set sampai ke garis start. Sampai ke garis finish. Finish. Kalau ya. ke garis start balik lagi ceritanya. Enggak selesai lombanya. Makanya lombanya kemarin sampai maghrib. Jadi start dari start ke start lagi ya kemarin. Oke. Jadi perasaannya memang betul-betul menegangkan ya. Menegangkan. Ya. Itu kurang lebih selisih satu kaki yang sebenarnya kemarin ya. Iya. Nanti teman-teman bisa lihat ya tadi di awal sudah saya tunjukkan kenapa saya memilih tim ini. Karena tadi pagi saya coba untuk nonton video saya lagi dan saya memilih video terbaik. Ternyata yang terbaik itu ada yang dikalah, yaitu di Trobos Sakti. Maksudnya videonya loh ya, video itu versi dari channel Yandu 78 ya. Jadi betul-betul dramatis sekali kemenangannya atau kekalahannya dari tim Setan Balap, juga kekalahan dari tim Trobos Sakti itu betul-betul ini apa dramatis sekali. Nah, ini kita ngobrol sama Kakak dulu. Kakak. Oh, ini kena matahari, Kakak. Sini, Kakak. Biar enggak terlalu glowing, Kakak. Nanti dipikir kita putih ternyata hitam aslinya, Kakak. Nah, ini Mas Fauzi. Ya. Mas Fauzi dengan kekalahan kemarin itu ya pasti rasa kecewa pasti ada ya, pasti ada rasa sedih pasti ada. Cuman ya apa boleh buat, semua peserta kan inginnya menang. Tapi enggak mungkin kan semua peserta menang, harus ada yang kalah, ada yang menang harus. Itu perasaan Mas Fauzi sendiri gimana kemarin tuh Mas Fauzi? Ya sempat enggak percaya gitu Mas. Kalau kalah ya. Ya tapi tetap menerima. Menerima kekalahannya karena itu memang fair play ya. Dan selamat kepada Tim Setan Balap ya, yang sudah melaju ke Piala Presiden. Oke, wah ini Mas Bro, ucapan selamatnya ini mahal Mas Bro. Tidak semua tim berani untuk mengungkapkan dan mengucapkan selamat kepada rivalnya. Oke lah, rival di lapangan atau musuh di lapangan, namun selesai lomba ya, ya balik lagi ya persaudaraannya Mas Lutfi ya. Nah kalau tadi kita tanya si Kakak bagaimana pendapatnya kemarin waktu melawan dengan Setan Balap, kita tanya kakaknya kakak ya Mas Nawari, gimana Mas Nawari? Ya kemarin itu sangat menegangkan. Soalnya Setan Balap dari Selempang Putih, Selempang ya? Putih menuju ke Selempang Merah terus bisa mengejar Trobos, bisa berdampingan bisa, ya? Iya bisa mengejar Trobos dan berdampingan dan bisa menang di garis finish. Di garis finish lebih dulu ya. Lebih dulu. Jadi secara tidak langsung, secara lebih gentleman nyampe secara jantan ya. Anda mengaku kekalahan ya? Iya. Oke oke. Memang Trobos Sakti kalah. Oke. Mungkin selamat buat tim Setan Balap. Semoga sukses di Piala Presiden. Amin. Nah, wah ini. Ini luar biasa Mas Bro, ungkapan yang disampaikan oleh Mas Nawari dari tim Trobos Sakti. Nah, kita tanya juga adiknya. Mau diambilin? Ya, moga aja Setan Balap bisa mempialai presiden. Mempialai itu maksudnya apa? Menjuarai. Oh, menjuarai, mempialai ya maksudnya. Memang Setan Balap buat piala apa? Menjuarai Piala Presiden. Amin. Sebagai perwakilan. Semangat buat Setan Balap. Mantap. Oke. Ya. Oke, Mas Lutfi. Kira-kira nih dengan melihat kecepatan sapinya Mas Lutfi atau dari tim Trobos Sakti kemarin ini, walaupun kalah ya, ini sudah menunjukkan bahwa tim Trobos Sakti ini jangan dianggap remeh kan gitu. Kenapa saya katakan tim kuda hitam? Karena ini selalu bikin kejutan. Moro-moro mendunduk gitu, karena tuh muncul gitu aja. Ini untuk kedepannya gimana Mas Fauzi? Untuk kedepannya ada planning. Kali aja diistijabah sama Allah. Moga-moga menang aja. Menang lagi ya kedepannya ya. Ya kalau dalam undian coba lagi. Coba lagi. Kalau tetap semangat buat tim saya, tim kecil. Bagus, sip. Tuh buat pendukung tim Trobos Sakti. Jangan semangat, yang punya para bos-bosnya ini sudah ya kalau dikatakan meskipun tim kecil tetap semangat buat tim kami. Mantap. Tumben bener om. Oke. Ternyata teman-teman
hikmah kekalahan kemarin tuh luar biasa ya nih. Biasanya enggak bener. Itu main bener. Oke. Okay. Intinya selalu diremehkan. Oke. Okay. Gak apa-apa Mas Rupi diremehkan oleh orang, tapi yang penting kan buktinya. Kan begitu. Kekalahannya kemarin kan ini Mas Mas Nawari bukan kekalahan di babak pertama dan kedua ya. Kekalahannya adalah di babak semifinal. Cuman di semifinal teman-teman juga Mas Fauzi, kekalahan kemarin tuh kalau kita liatin dari seluruh video yang paling dramatis, kenapa saya memilih Trobos Sakti? Ya karena paling dramatis. Anda merasa nggak kalau itu paling dramatis? Karena dari awal setan balap sudah dari Selempang Putih menuju apa mau mendempet ini ya. Itu sadar nggak sampean kalau itu di apa ya istilahnya persaingan cukup ketat waktu itu? Iya, sangat sangat menegangkan. Nah, perasaan Anda ketika sapi dari tim setan balap mepet ke sapi Anda tuh perasaan gimana? Ya. Mau pingsan atau gimana ini? Ya. Aduh, sampai sekarang masih terngiang-ngiang ya, belum bukan tidak menerima kekalahan, cuman masih aduh sayang ya gitu ya. Ya aman gitu ya. Tinggal selangkah lagi ke Piala Presiden, namun Allah berkehendak lain ya, berkehendak lain. Nah, ini kebetulan di belakang saya sekalian dia ngumpul ya, kita tanya aja sekalian. Pak, Bapak sebagai apa di sini, Pak? Perawat. Oh, perawat. Nah, Bapak kalau perawat, perasaannya gimana, Pak, melihat seperti kemarin tuh, Pak? Ya, saya sedih hati. Sedih hati, ya, ya. Karena kalah sama setan balap. Oh, sedih karena kalah dengan setan balap. Kalau kalah dengan setan Mang Meng nggak sedih berarti, Pak. Kalau Bapak, apa? Sebagai apa, Pak? Sebagai berikut. Oh, tukang ngodoknya. Oh, gitu. Pas ketika apa ya ngodok bahasa Indonesianya? Apa? Ngejar. Waktu ngejar pas ternyata diangkat bendera putih itu perasaannya gimana itu? Ya, sampai menetehin mata. Waduh, kayak sinetron aja ya. Langsung lemes Pak ya. Waduh gitu ya. Gimana? Belum rezekinya terobos. Oh betul belum rezekinya terobos. Iya. Tukang ngodek itu buru. Ternyata ketika ngejar apa ya nggak bikin ini ya. Apalah ngodek bahasa Indonesianya apa ya ngodek, ada yang tahu nggak ngodek itu? Ngejar. Ngejar kan belum tentu ngotek, Pak. Belum tentu. Ya, iyalah itulah kau terjebakkan sendirilah ngotek itu seperti apa. Jadi semua perasaannya semua ketika ke garis finish langsung ada yang nangis, ada yang kencing enggak ya? Enggak ada ya. Pokoknya timnya sedih semua. Iya. Teman. Oh iya, kalah tuh biasa. Ya, dalam perlombaan kalah itu biasa, cuman kalau sering kalah itu yang luar biasa. Tapi kalau Trobos Sakti enggak sering kalah. Pernah tim ini pernah kita grebek, kita bahas. Nanti di akhir video kita taruh linknya. Tim ini pernah menjuarai juara berapa di ulang tahunnya Gagak Rimang? Juara dua atas waktu itu di Ulta Gagak Rimang bulan Januari ya 2020 juga kan. Jadi ini sebenarnya bukan tim kacangan sebenarnya. Ya benar, tim kacangan sebenarnya ini ya. Cuman kacangnya kacang mente, kacang mahal, bukan kacang kapri ya. Jadi kurang lebih ya apa ya, jarang-jarang ya kita yang kalah di grebek ya. Biasanya yang menang yang digrebek kita yang merasakan. Nah, kalau YouTuber di Lokos yang kalah pun juga kita grebek. Cuman kita pilih kekalahan yang dramatis, yaitu menurut versi saya yaitu ya Trobos Sakti ini. Nah, Mas Fauzi, kedepannya nih mau diapain nih sapi Mas Fauzi? Mau ikut lomba lagi kek atau gimana atau apa Mas Fauzi? Iya, persiapan lomba lagi. Persiapan ngadepin sini depannya. Suaranya keras. Iya. Saya dia masih terasa sedih, teman-teman. Kita hibur yuk. Gimana Mas Fauzi?
Ya, mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi, Mas. Amin, 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 amin. Ya. Lebih baik. Oh ya, Mas Brur. Kalau Mas Brur lihat tayangan yang kemarin, kalau nggak salah ya tahun ini juga sih. Kamu lihat nih kandangnya nanti. Waktu kemarin tuh kandangnya gimana ya? Kita nggak bisa ngungkapin kata-kata. Cuman alhamdulillah dari Probolinggo sampai mengungkapkan begini. Wah, loh, juara sebentar. Juara terbaru kemarin kan bukan di itu ya, di Ulta Jetmatic juga menang kan. Oh iya. Jadi tahun ini dua kali ya juara ya. Di Gagak Rimang juara dua atas. Iya. Di Ultanya Jetmatic juara berapa kemarin? Juara dua bawah. Juara dua bawah. Senengnya juara dua ternyata dia. Cuma pindah posisi atas ke bawah ya. Tapi enggak apa-apa ketimbang enggak juara kan gitu. Betul. Iya betul. Tersenyum dong. Kayak gitu. Ini ternyata tim dalam tahun ini sudah mendapatkan dua kejuaraan. Yang pertama di Gagak Rimang juara dua atas, kemudian juara dua di Ulta Jetmatic, yang terbaru Kawedanan. Oh, iya. Juara satu atas Kawedanan Arosbaya. Berarti sudah dalam satu tahun sudah tiga prestasi di yang di sudah di diukir oleh tim Terobos Sakti. Kamu nanya apa tadi ya? Oh, untuk kedepannya ya? Untuk kedepannya gimana, Mas Nawari aja deh. Ya, Mas Nawari. Di event-event selanjutnya Terobos Sakti selamat dan podium. Amin, amin, amin. Oh ya, baru ingat ngomongin kandang. Nah, sekarang kandangnya bagus gara-gara di syuting kemarin oleh YouTuber Nukos. Tapi dari kandang jelek itu membawa inspirasi dari penggerak di Probolinggo. Kandang kayak gitu bisa juara, Mas Yan ya. Langsung DM ke saya, inbox ke Facebook saya. Nah, saya bilang, wah ini penyemangat nih buat teman-teman, para pencinta karapan sapi, dimanapun Anda berada, jangan kecil hati walaupun kandang Anda jelek, yang penting sapinya nggak jelek, itu aja intinya. Nah, sekarang kita lihat, udah dibangun bro, yuk kita lihat sebentar. Nah, ini bro, sudah tembok bata nih. Nah, ini bro, bagus sekarang bro. Nah, ini bro. Nah, ya kan? Nah, kalau yang asli itu, Brur. Tuh, Brur, saya tunjuk itu, Brur. Itu bukan gubuk, Brur. Oh, ya, gubuk sih. Gubuk derita aslinya itu. Oke lah. Itu aja obrolan saya dengan teman-teman tim Terobos Sakti pada hari ini. Semoga kedatangan saya bisa membawa, apa ya, penambah semangat ya, Mas Fauzi ya, dan teman-teman Mas Nawari, tambah semangat juga Mas Lutfi. Ini Mas Lutfi kalau menang tetap aja badannya lebar. Biasa orang kalah kan kepikiran kurus, ini enggak, tambah sehat ya. Bercanda Mas Lutfi ya. Tapi tetap apapun ya, buat teman-teman para pendukung, para fansnya Terobos Sakti, tetap semangat. Jangan patah arang, kekalahan kalian kemarin adalah kekalahan yang luar biasa. Pertarungan yang luar biasa. Luar biasa saya katakan. Sampai kemarin saya nggak bisa ngomong apa-apa. Karena kalian lihat deh di video saya, luar biasa. Sampai saya nggak bisa ngomong apa-apa. Udah, itu aja deh. Ya, Mas Lutfi, terima kasih atas waktunya. Mas Nawari, terima kasih atas waktunya. Mas Fauzi, dan para pendukung, dan para perawat, tukang ojek, apapun namanya Anda. Oke, okay, thank you for watching my channel. Di channel yang 278, jika suka dengan channel ini dan menganggap channel ini adalah channel yang informatif, edukatif, dan juga menghibur, jangan lupa, dan juga jika ikhlas, pencet tombol like, share, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa, di sebelah tombol subscribe itu ada tombol lonceng. Jika teman-teman suka, silahkan pencet tombol subscribe dan loncengnya. Kenapa? Jika teman-teman sudah subscribe tapi tidak memencet tombol lonceng, teman-teman sudah dipastikan akan ketinggalan informasi-informasi terupdate, terhit, terpanas, terhot, terapa? Tergeteran. Aduh. Well, thank you very much for watching my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye dong. Dadah.